Hai guys, sekarang saya ada di Bakmi 99. Ini ada di Jalan Giring-Giring Kelapa Gading ya. Seberangnya Jalan Flamboyan. Masuknya dari Cengkir Raya guys, lebih gampang. Lurus nanti ada Jalan Flamboyan. Nah, dia di seberang ini guys. Jalan Giring-Giring. Kelihatan sih dari jalanan, dari pinggir jalan. Yuk kita cobain dulu ya guys ya. Oke deh, tapi jangan lupa selalu subscribe, di like, dan komen-komen ke Oke Bang Channel. Nah, ini dia nih guys tempatnya itu. Ini Jalan Giring-Giring Kelapa Gading guys. Jalan Giring-Giring gitu. Ini keluar ke Cengkir Raya. Nah, ini seberangnya Jalan Flamboyan nih. Tuh. Jalan Flamboyan. Ini ada sebelahnya di Sky Refleksi. Nah, ini tempatnya nih guys. Tuh. Halal ya guys ya. Halal. Lagi ada pesanan terus nih guys, nggak stop deh tadi. Nah, ini tempat makannya, buka jam 7 sampai jam 7 malam. Nah, ini tempatnya guys, tempat makannya. Masing pagi lagi, masing pagi nih guys. Bikin siang, bikin rame, pagi aja udah rame guys. Jam 8 aja udah rame nih guys. Nah, setiap hari Selasa dia libur nih guys. Mie Ayam 99 Jalan Giri-Giri ya, seberangnya Jalan Flamboyan. Masuknya dari Cengkir Raya guys. Buka jam 7 sampai jam 7 malam. Nah, dia buka jam 7 pagi sampai jam 7 malam guys. Tapi biasanya sih karena jam 3 jam 4 udah habis guys dia. Ini mie ayam 99 menunya ya guys. Jalan terus guys, tadi sih nggak stop-stop tuh. Nah, ini bakminya kayak begini ya, dia halal ya guys ya semua ya. Pangsitnya sekali bikin banyak, ada pesan pangsit guys. Nah, ini bakminya nih, tuh kecil-kecil dia, agak keriting dikit tapi sih. Pesanan cukup banyak, kuahnya satu-satu tuh. Satu-satu begini kuahnya tuh guys. Satu-satu. Ada pesanan tuh guys, pagi-pagi. Nah, ada pesanan nih guys tuh. 12. Minta orang sini. Kayaknya kantor nih guys tuh. Bakmi sih mantep kan, harga juga harga kejangkau ya, 20-an ya, merakyat lah harga mas. Bu, mau nanya, ini bakmi apa namanya? Mie Ayam 99. Jalan apa nih? Jalan Giring-Giring. Giring-Giring Kelapa Gading ya? Iya. Kalau seberangnya itu Jalan Flamboyan ya? Iya. Seberangnya benar kan ya? Iya. Buka jam berapa bu? Buka jam 7 sampai 7 malam. Oh gitu, Sabtu Minggu buka? Buka. Ada libur gak? Ada libur di hari Selasa. Oh setiap hari Selasa libur ya? Setiap hari Selasa. Bu, mau nanya. Ini apa sih, mie ayamnya halal nggak? Halal. Halal ya semua ya? Halal. Oh, satu porsi berapa? Mie ayam 20. Oh, jadi kalau pakai pangsit? Kalau pangsit 27. Oh, jadi harga harus juga standar lah ya, Bu ya? Bu, ada GoFood atau ShopeeFood atau apa? Ada GrabFood. GrabFood? GoFood. Sama apa? GoFood. GoFood? Iya. Namanya apa di sana? Mie Ayam 99, Kelapa Gading. Kelapa Gading, Mie Ayam 99, Kelapa Gading keluar ya? Di GoFood ya? Betul. Sama di apa? Sama di GrabFood. GrabFood ya? Iya. Ibu, yang penting ibu sama keluarga jaga kesehatan dan dimurahkan rezekinya ya? Iya, terima kasih. Makasih, Bu. Ya. Ini bakminya guys ya. Ya, rame guys. Ini hari.
pangsit gorengnya, pangsit tulisnya lagi begitu. Bakminya gurih ya. Pas jadinya bumbu asinnya galak. Cabai ini juga pas, pedes ya. Dia banyak pangsit, agak tipis, jadi garing. Dimakan enak, kerunyuk-kerunyuk. Ah, sudah baru mau goreng. Mantap. Garing. Kita pesan baru nih goreng. Bakminya enak ya. Begitu wangi. Garing kok. Hai guys, saya udah cobain bakmi, mantep. Dia kecil-kecil keriting, mantep guys. Ini memang dia di homemade ya, UMKM ya guys ya. Kalau mau cobain di Jalan Giring-Giring, seberangnya Jalan Flamboyan, masuknya dari Cengkiraya aja guys. Mantep, jam 7 pagi. Oke deh.